Ketika api mulai menyebar, detik demi detik menjadi sangat berharga. Di sini, di lapangan, tidak ada waktu untuk keraguan. Petugas BPBD pertama yang tiba tahu betul bahwa ini bukan hanya tentang memadamkan api. Ini tentang menjaga rumah kita semua, menjaga harapan. Koordinasi yang telah dilaksanakan sejauh ini sampai dengan minggu ketiga ini adalah sangat baik sekali yang telah dilaksanakan. Sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan operasional penerbangan ini secara komprehensif, diberikan data-data yang diberikan oleh Satgas Darat, kemudian pihak informasi yang diberikan oleh heli patroli, sehingga ini bisa dilaksanakan eksekusinya oleh heli waterbombing dalam melaksanakan penanganan titik api yang harus ditangani dengan segera. Jadi gini, untuk penanganan karhutla termasuk luas lahan yang terbakar tahun 2024 jauh sangat kecil dibanding 2023. Ini merupakan kesiapan kita semua, kolaborasi dan sinergi kita. Nah, faktor utama memang, alasan utama memang cuaca ekstrim, Mas. Di samping itu mungkin ada budaya sebagian kecil masyarakat yang masih belum memahami ketika misalnya membakar lahan ini akan berdampak. Tetapi analisa-analisa itu perlu pembuktian secara konkret. Itu ditemukan oleh teman-teman di lapangan yang memang memastikan apakah itu kesengajaan atau tidak. Kalau mau lihat jadwal hari ini, kita lewat ada 17 waypoint, kita harus cek itu rute patroli begitu. 17 titik? Betul, ya, okay. Sekali. Semuanya harus terlalui? Betul, betul, setiap hari kita harus cek semua, harus pastikan semua aman titiknya. Benar, benar ya. Ada nggak perubahan dari hari ke hari untuk hasilnya gitu, nanti seperti apa? Sepertinya sekarang sudah aman ya, tidak ada. Biasanya ya, jadi itu saja, tapi sekarang semua bagus ya. Semua sudah terkondisikan. Ya, ya. Harapan Bapak ke depannya apa? Harapan di sini, ya. Gue mudah-mudahan ini situasi darurat ini sudah bisa lagi tahan dan ya, tidak ada yang terbakar lagi. Terkendali. Ya, betul ya. Mudah-mudahan begitu. Oke, di monitor pesawat patroli, kita berangkatkan untuk melaksanakan patroli di area utara sampai selatan Kalimantan Selatan. Laksanakan. Dari langit datanglah bantuan. Helikopter pengobom air terbang di atas asap tebal, menurunkan air di pusat-pusat api. Misi ini berbahaya. Di bawah, api berkobar tanpa ampun. Di atas, pandangan terhalang asap.
tetapi mereka terus melakukannya. Pengulur waktu bagi tim di darat memberi kesempatan bagi alam untuk pulih. Di darat, mereka mengerahkan seluruh kekuatan. Mereka menghadapi panas yang menyengat, asap yang menyiksa, dan ketidakpastian. Tapi mereka tetap maju. Setiap langkah mereka, setiap alat yang mereka siapkan adalah usaha untuk melindungi apa yang tersisa. Mereka tahu jika mereka tidak berhasil, nyawa dan hutan ini mungkin tak akan kembali. Apa yang mereka lakukan bukanlah sekedar tugas. Ini adalah panggilan jiwa. Panggilan untuk melindungi rumah kita bersama. We are here. It's the first experience for me personally. It's the first experience to came to Indonesia. So we are here because the BNPB ordered to Russian Federation to working here, because as we are now is a salt Borneo. So salt Borneo has some fire problem, fire situations in the during the summer season. Yeah. So if we talk about the compared to the countries, for firstly. I have experience working in Turkey, and as I know, so Turkey has mountains, but these places, Indonesia, has a field. So it's for compared to that places and these places are good for work because mountains for difficult has different difficult pilotaging flight. So it is easy to operate. Easy to operate for a field. We compare the. Places when you understand the intro. It is land, yes, land. It is good for work, but sometimes here is problematic because this area is a flammable area. So the grass is good, the grass has a flame, and it's large places. So for make extinguish that one. Namun, api ini bukan yang pertama, dan mungkin bukan yang terakhir. Tapi kita semua punya pilihan. Kita bisa menjadi bagian dari solusi. Kita bisa mencegah api ini kembali, sebelum ia membakar segalanya. Karena mereka yang berjuang di garis depan, tak bisa melakukannya sendiri. Mereka telah mengorbankan waktu, tenaga, bahkan nyawa untuk menjaga hutan kita. Dan kini, giliran kita. Mari lindungi alam sebelum alam memanggil kita lagi. Mari cegah karhutla dan biarkan hijau tetap hidup. Bersama kita bisa. Bersama kita jaga Indonesia.